out again. Let's go. Hi guys, welcome back to my channel. Selamat pagi, good morning dari Arizona, Amerika. Hari ini di Amerika adalah hari yang sangat spesial, yaitu hari Independence Day, 4 Juli ya. Mereka itu merayakan hari kemerdekaannya hari ini. So happy 4th of July Amerika. God bless Amerika. Di video ini aku mau berjalan-jalan pagi. Bye. Suami dia lari. So ikutin terus video aku ini sampai selesai ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik like buat aku dan subscribe ke channel ini supaya aku lebih nambah semangat bikin video buat share ke kalian tentang kehidupan di Amerika, khususnya di Arizona guys. Yuk kita mulai jalan-jalan. Lihatlah itu guys, ada patung tiki besar. Di sini pagi hari, jam kurang dari jam 6 pagi, masih jam 5.45. Dan tentu saja restoran dan toko-toko masih pada tutup ya. Kalian dengar itu suara? Itu kereta api. Nah, aku udah siap-siap dengan masker aku di sini. Masker kesayangan aku, guys. Kali-kali aja aku berpapasan dengan orang kan gitu ya, biar aku pakai masker. Ada sih beberapa orang yang jalan pagi gitu kan di sini. Sepi sekali. Ini nama jalannya 4F, sangat terkenal. The main street lah yang di downtown ini. Banyak restoran di pinggir jalan. Kalau nggak pandemik sih ya, biasanya kita sering kesini pagi-pagi sarapan gitu kan, kalau weekend. Tapi kalau sejak pandemik ini udah enggak. Makan di rumah terus sekarang guys, masak-masak. Nah ini nih, aku kasih tunjuk kalian tempat kita bayar parkir. Kalau kita parkir di sini, spotnya parkir tuh ya, yang garis putih, kita bayarnya di sini. Tapi karena di sini weekend, jadi free dia, dari pagi sampai jam 8 itu free. Dari jam 8 sampai jam 5 bayar. Ini parkir umum ini, dan mobilnya hanya ada satu. Ya, ini kan public parking. Oh, Monday to Friday jam 6 sampai jam 5 itu $1 per hour, murah juga. Kalau weekend mahal, guys. Saturday sampai Sunday dari jam 6 sampai jam 5 itu $3 per hour. Ya, biasalah weekend gitu banyak orang yang ke downtown ya. Di sini banyak sekali skuter di parkir, jadi orang-orang itu seneng sekali dia sewa skuter yang itu guys, yang parkir ntar ya, kita mendekat. Orang-orang itu senang sekali dia sewa skuter, terus ride skuter around the town. Aku pingin sih coba nanti, tapi belum lah. Nah ini dia skuter guys, wow dia berjatuhan ini dua. Oh, itu juga ada skuter di situ seberang. Ya, inilah dia kota tempat tinggalku, guys. Nggak besar-besar amat. Downtown-nya Tucson ini kecil, kota kecil sih. Kita nyebrang ya. Mumpung tidak ada mobil. Sepi sekali, guys. Nah, sekarang kita melewati ini ya. Jembatan bawah tanah, underpass.
Jadi Tucson ini kotanya nggak terlalu besar-besar amat, guys. Dia kota kecil. Dan aku senang sih tinggal di kota kecil seperti ini ya. Tidak terlalu macet. Di jalan itu jadi kita jarang sih macet-macetan gitu. Paling kalau macet sedikit-sedikit di saat rush hour, ketika pagi hari orang mau berangkat kerja jam 8, jam 9 gitu, sama ketika orang pulang dari ngantor jam 4, jam 5, jam 6 gitu, jam 4, jam 5-an gitu. Setelah itu udah deh, lancar sekali jalannya di sini. Kalau buat aku sih, dimanapun aku tinggal, yang penting aku bisa menemukan Asian store. Karena aku suka belanja makanan Indonesia terutama ya. Kalau nggak ada Asian store itu, waduh, galau aku, guys. Kalian bisa lihat nggak di atas itu jembatan penyeberangan ya. Nah, aku mau nyebrang. Kita tekan dulu ini, guys. Wait. Disuruh wait. Jadi kalau masih merah, ada icon. Nah, sekarang ada icon orangnya, baru boleh nyebrang. Nah, di sini begitu. Kalau mau nyebrang itu, kita patuhi rambu-rambu juga. Enggak langsung nyebrang-nyebrang gitu aja. Masih pada tutup. Nah, sekarang aku menyeberang lagi karena di ikonnya itu ada gambar orang jalan gitu ya, hijau. Itu artinya aku boleh nyebrang. Aku nggak usah tekan tombolnya lagi, guys. Yang itu ya, yang gambar ikon orang itu artinya kita boleh nyebrang. Ada ice cream. Ini tuh ice cream, guys. Sebelah kanan aku ini masih tutup sih, masih terlalu pagi. Toko baju. Ini apa ya? Ini yoga kali ya. Tulisannya Yoga Oasis. Maybe tempat yoga ya di sini. Ini stasiun bis dah kayaknya. Aku juga belum pernah ke sini. Aku mau nyebrang lagi, guys. Kita nyebrang ya. Oh ya, ini stasiun bis.
Boleh nyebrang, masih ada 9 second. Waktunya 7 second. Aku harus cepat-cepat di sini. 4 second, 3 second. Nah, aku udah di seberang, aman. Ini pizza. Ada beberapa orang yang jogging. Sebentar guys, aku lihat ada orang di depan aku. Aku mau pasang masker dulu ya. Sudah bermasker sekarang guys, karena sebentar lagi ada orang yang papasan nih dengan aku di depan. Halo. Lihat mural itu di depan, pink. Wow, keren. Ada jeep and woman. Keren banget muralnya. Ini tempat parking di sini. Juga pabrik parking kosong, gak ada yang parking. Gedungnya itu tinggi banget. Nah, di situ banyak apartemen ya. Itu apartemen itu sebelah kiri aku. Ini ada bagel. Yeah.
Subway di sebelah sini, di Cafe Milano. Banyak yang jogging pagi-pagi, hidup sehat ya guys. Hari ini saya libur dulu olahraganya, biasanya weekend itu saya nggak olahraga. I'm take it easy, makanya saya bisa kesini pagi-pagi jalan-jalan aja, tidak lari. Oh, ini bar Fox, full bar. Wow, lihat ini guys, ada tulisan-tulisan nih ya, be kind, be kind. Nah lihat itu guys, honor black lives, racial injustice. Ini ada hubungannya dengan case yang kemarin Floyd itu, pastinya ini tentang orang kulit hitam ya. Stand up for justice. Ini lagi guys, ini don't dismiss Blackpink. Aku mau nyebrang dulu. Ada lidah buaya ini, lihat ini guys. Orang itu jogging, dia fit sekali mereka. Oh, ini ada Thai bistro, ada resto Thailand. Coba kita lihat di sini. Oh, ini guys, mereka tutup dan hanya buka untuk bungkus aja ya, take out to go itu. Jadi mereka nggak buka untuk customer makan di dalam, hanya dibawa pulang saja. Dan take out order ya.
Lihat ini guys, ini peraturannya. No shoe, no shirt, no mask, no service. Jadi harus pakai sepatu, pakai t-shirt, and then juga pakai mask. Wajib sekarang kalau ke mana-mana harus pakai masker. Nah, itu ada gambar tangan kayak gitu di kotak, itu artinya harus tunggu. Nggak boleh nyebrang dulu. Morning. Lumayan ini aku papasan sama beberapa orang, dan sebisa mungkin aku menjauh dari mereka, dan aku udah pakai masker. So, dia juga pakai masker. Dia tutup. Morning. Ramah-ramah orang di sini selalu bilang morning, kasih salam, nyapa, how are you, gitu-gitulah pokoknya. Dan di box itu gambar orang hijau, so aku bisa nyebrang sekarang.
menggunakan ini ya guys sebelum nyebrang. Wait. Oke, sekarang boleh nyebrang, udah hijau. Dan kita berjalan di underpass lagi. Lihatlah ini guys, underpassnya gelap. Masih di sini guys, lumayan sih berkeringat juga jalan-jalan walaupun jalan santai ya. Masker tetap on karena mungkin saja saya akan berpapasan lagi dengan orang di sini. Karena banyak yang lari jogging. Nah, dari sini aku udah bisa melihat mobil kuningku. Nyebrang dulu ya. Dan tidak ada mobil, aman. Perjalanan pulang. Oh ya, yeah, until here and then I turn back.
guys, and then sampai rumah aku mau bikin sarapan. Aku kan bikin sourdough ya tadi malam dan berhasil. Aku mau bikin itu aja nanti, makan roti yang sudah aku bikin. Polis, ada kecelakaan. That's where that car crashed, right into the pole. See how could it crash there? Lihatlah ini guys. Aku cepet-cepet ya. Oh itu dia, crash. That ruined his day. Wow, kecelakaan parah. Enggak nabrak sih, cuma nabrak tiang aja. Enggak nabrak mobil lain. Tetaplah berhati-hati dalam mengemudi. Pagi-pagi udah tabrakan aja, aduh. Wow, sun is so intense. Go home and then I continue drinking coffee. I haven't finished yet. You haven't even started. I already start half. Video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Ini dia yang nyetir. Bye guys. Have great weekend.